Dalam hal itu, guru serta pelajar dan ibu bapa pelajar terbabit akan ditemukan esok. Ia bagi mencapai persefahaman dan mencari penyelesaian terbaik. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Sumber Manusia Sains Teknologi Johor, Aminul Huda Hassan berkata, pertemuan itu turut melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan. Jadi jangan sampai timbul suasana yang tidak harmoni di kalangan dua pihak. Yang ketiga, saya mengharapkan bahawa PIBG sekolah dapat memainkan peranan untuk mendamaikan suasana keharmonian di kalangan ibu bapa dan juga di kalangan guru-guru dengan program-program motivasi kepada anak-anak terpilih supaya mereka diberikan tumpuan.